batas halaman tersebut adalah miliknya si korban. Akhirnya terjadilah kesalahpahaman di situ, awalnya pertengkaran mulut, kemudian tersangka si ibu ini yang kebetulan waktu itu sedang membawa sabit pulang dari Tegal, akhirnya memukulkan sabitnya ke arah kepala korban. Selain itu, selain di kepala bagian depan, kemudian di punggung dan rusuk sebelah kanan.